Mengawali sambutan ini, saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Jaksa Agung Muda Pidana Militer beserta staf, para narasumber dan moderator serta para peserta seminar sekalian. Sebagai pendahuluan, perlu saya sampaikan bahwa seminar nasional ini dapat terselenggara berkat kerjasama antara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dengan Sekolah Tinggi Hukum. Penanganan tindak pidana koneksitas pada kenyataannya memang tidak mudah. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut melibatkan warga sipil dan militer yang berada dalam kewenangan yang berbeda pada proses hukum ketika menjadi terdakwa atau suatu tindak pidana. Berkaitan dengan penanganan proses hukum perkara koneksitas demi keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum, diperlukan kerjasama atau koordinasi yang tepat antara Jaksa Agung dan Auditor Militer, sehingga sangat diperlukan peran Jampitmil agar koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal untuk menegakkan dan menguatkan kelembagaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan asas Single Prosecution System atau asas penuntutan tunggal dalam setiap penanganan tindak pidana. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 19 Juni 2023, pukul 08.40 waktu Indonesia Barat, acara seminar nasional dengan tema Peran Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam acara koneksitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia, secara resmi saya nyatakan dibuka.